Oke guys, selamat datang di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua mengenai sebuah website yang bernama gopex.co.id atau lebih dikenal dengan sebutan Gopex Indonesia. Jadi Gopex Indonesia sendiri merupakan sebuah layanan investasi aset digital atau biasa dikenal dengan mata uang digital, cryptocurrency, yang memang di sini bisa digunakan sebagai tempat untuk jual beli mata uang digital. Di sini ada banyak sekali untuk fitur-fitur yang ada di website ini, akan saya bahas nanti di video review. Namun di sini juga bisa menghasilkan uang secara gratis untuk kalian, di mana untuk pendaftar pertama yang berhasil mendaftar di website ini akan mendapatkan tambahan uang dalam bentuk mata uang digital cryptocurrency yang bernama XLM sebesar 35 XLM atau jika dirupiahkan setara dengan 41.155 rupiah guys. Nah, di sini sebelum kita masuk ke review mengenai website ini, yang baru bergabung di channel Abang Acing, kalian bisa mengklik dulu tombol subscribe-nya dan juga mengklik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru di channel Abang Acing guys. Nah, langkah pertama yang wajib teman-teman semua lakukan di website ini, kalian bisa masuk di website yang bernama gopex.co.id dan di sini kalian bisa langsung mengklik daftar yang ini. Jadi pada tampilan menu daftar ini, teman-teman bisa memasukkan alamat email teman-teman semua yang bagian sini, lalu teman-teman bisa masukkan kata sandi serta mengkonfirmasi kata sandi kalian. Berikutnya di sini kalian bisa mengklik saya setuju, kalian bisa mengklik centang, lalu kalian bisa men-scroll ke bawah, ada kolom daftar, kalian bisa langsung klik. Nah, pastikan pada kolom memasukkan kata sandi, teman-teman bisa kombinasikan antara huruf dan angka, antara huruf kapital dan juga angka, agar akun teman-teman bisa aman. Nah, berikutnya setelah kalian telah berhasil mengklik daftar, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kalian telah berhasil mengklik menu daftar, nanti akan muncul tampilan seperti ini, keterangan bahwa terima kasih telah mendaftarkan akun Anda dan kita baru saja melewati satu tahapan pendaftaran dari 5 tahapan pendaftaran. Nah, langkah berikutnya yang teman-teman semua wajib lakukan adalah menyelesaikan keseluruhan proses verifikasi untuk mendapatkan tambahan sebesar 35 XLM gratis. Nah, teman-teman harus menyelesaikan keempat dari proses pendaftaran di website gopex.co.id. Dan yang kedua, di sini teman-teman harus mengklik verifikasi SMS dan juga input untuk data pribadi yang ini. Nah, di sini kalian semua harus memasukkan nomor handphone untuk memverifikasi nomor handphone kalian. Lalu mengklik menu send. Nah, di sini kan verifikasi untuk nomor handphone telah berhasil dan berikutnya teman-teman bisa langsung men-scroll ke bawah. Nah, teman-teman di sini wajib untuk mengisi informasi pribadi teman-teman seperti nama, tipe ID ataupun identitas. Nah, di sini semua teman-teman harus wajib isi. Nah, berikutnya teman-teman langsung mengklik menu kirim untuk memverifikasi keseluruhan dari data pribadi teman-teman. Nah, setelah semuanya telah berhasil terisi, teman-teman bisa langsung mengklik kirim. Maka di sini keterangannya verifikasi SMS dan juga data pribadi telah selesai. Bisa langsung klik konfirmasi. Dan di sini kita telah berhasil menyelesaikan 2 langkah dari kelima langkah untuk mendaftar di website gopex.co.id. Dan website ini merupakan website yang bisa digunakan untuk memperjualbelikan mata uang digital atau cryptocurrency, yang dimana website Gopex Indonesia ini sendiri telah masuk dalam top 100 untuk digital asset exchange secara global, menjadi website yang sudah banyak dipercaya untuk menjadi tempat memperjualbelikan aset digital seperti mata uang digital cryptocurrency. Nah, langkah yang ketiga yang teman-teman wajib lakukan adalah mengklik autentikasi OTP. Nah, di sini teman-teman harus mendownload aplikasi yang bernama Google OTP di Play Store, atau bagi yang pengguna App Store, kalian bisa mendownload Google Authenticator seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di samping video ini ada contoh aplikasi yang telah saya download. Nah, langkah berikutnya teman-teman bisa langsung men-scroll ke bawah. Nah, di sini ada barcode yang teman-teman harus scan. Jadi teman-teman harus membuka dulu aplikasi Google
OTP. Nah, setelah berhasil dibuka, teman-teman langsung bisa mengklik pindai kode batang, atau teman-teman bisa langsung memasukkan 16 kode digit pada menu masukkan kunci. Nah, setelah kalian telah selesai untuk men-scan barcode atau telah berhasil memasukkan 16 kode digit, teman-teman langsung bisa men-scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kode OTP yang ada di Google Authenticator. Maka di sini saya telah berhasil untuk menyelesaikan tahapan yang ketiga pendaftaran di website gopex.co.id. Nah, langkah berikutnya di sini kita harus memasukkan mendaftarkan akun bank di website gopex.co.id agar nantinya memudahkan kita untuk melakukan deposit ke website ini dan juga bisa melakukan withdraw ke dalam akun bank yang telah kita daftarkan ini. Kalian bisa langsung mengklik pendaftaran akun bank. Nah, berikutnya di sini kalian bisa pilih untuk akun bank yang ingin kalian semua daftarkan. Saya akan mencoba untuk mendaftarkan akun bank BCA. Nah, berikutnya di sini teman-teman semua bisa nama pemilik rekening. Pastikan untuk nama pemilik rekening sendiri disamakan dengan nama yang telah didaftarkan di website gopex.co.id. Kenapa? Agar memudahkan teman-teman untuk melakukan withdraw dan deposit dan untuk menjaga kelancaran dari sistem Gopex Indonesia ini, guys. Nah, setelah berhasil masukkan data-data rekening kalian, di sini kalian bisa mengklik saya setuju centang. Berikutnya kalian bisa mengklik selanjutnya untuk mengkonfirmasi rekening kalian tersebut, guys. Nah, di sini keterangannya akun bank telah berhasil untuk dimasukkan. Berikutnya kalian bisa mengklik tutup dan di sini untuk langkah keempat dari pendaftaran telah berhasil, dan langkah terakhir yang teman-teman semua wajib lakukan adalah melakukan verifikasi identitas. Dan jika telah berhasil melakukan verifikasi identitas, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan sebesar 35 XLM gratis yang jika dirupiahkan setara dengan Rp40.000. Nah, di sini teman-teman langsung bisa mengklik verifikasi dan di sini teman-teman bisa baca dulu untuk notifikasinya, lalu mengklik konfirmasi. Nah, pada tampilan verifikasi yang kelima ini, teman-teman harus memasukkan atau mengirimkan foto KTP teman-teman ataupun SIM, baik SIM, KTP, password ataupun kitas. Itu bisa dalam bentuk file JPEG dan juga PNG. Kalian bisa mengklik daftar untuk mengirimkan foto KTP ataupun identitas yang lain. Untuk mengirimkannya, teman-teman bisa langsung mengklik daftar seperti ini. Verifikasi berikutnya di sini ada foto identifikasi, yang dimana pada foto identifikasi ini teman-teman harus mencantumkan 3 hal yang wajib. Yang pertama, tulisan tangan Gopex Indonesia, nama lengkap teman-teman, tanggal lahir, dan juga tanda tangan. Yang ketiga ada ID teman-teman atau KTP, ada SIM. Dan yang ketiga ada wajah. Jadi semua harus dicantumkan seperti pada foto di samping video ini. Nah, lalu untuk cara mengirimnya sendiri juga sama. Bisa langsung mengklik menu daftar, nanti akan diarahkan ke tampilan file teman-teman. Teman-teman berhasil mengirimkan seluruh foto untuk identifikasi kalian, maka di sini langsung bisa mengklik setuju untuk semua. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung mengklik konfirmasi untuk menunggu proses dari persetujuan pihak Gopex Indonesia, dan jika berhasil maka akan mendapatkan untuk teman-teman semua sebanyak 35 XLM gratis, dan jika dirupiahkan seperti sebelumnya setara dengan Rp40.000, guys. Nah, di sini berhubung saya belum menyiapkan foto-foto verifikasinya, maka saya tunda dulu untuk verifikasinya dan teman-teman semua bisa lakukan. Berikutnya saya akan bahas mengenai website dari Gopex Indonesia ataupun gopex.co.id. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa website ini sendiri merupakan sebuah website layanan investasi aset digital di Indonesia, yang dimana pada website ini sendiri bisa diperjualbelikan mata uang digital atau cryptocurrency yang memang sangat beragam, yang bisa teman-teman gunakan untuk diperjualbelikan atau bisa juga digunakan sebagai aset digital. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jika teman-teman berhasil untuk menyelesaikan kelima dari tahapan pendaftaran di website gopex.co.id ini, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan sebesar 35 koin XLM, dan di sini ada XLM. Kita coba langsung mengklik withdraw. Maka jika dirupiahkan, koin XLM ini setara dengan Rp42.276. Itu teman-teman bisa dapatkan secara gratis dari hasil mendaftar di website gopex.co.id ini.
Nah, jadi untuk mendapatkan XLM gratis sebesar 35, pastikan agar akun teman-teman semua telah berhasil untuk terverifikasi kelima tahapan yang ini. Nah, setelah teman-teman semua berhasil untuk melakukan verifikasi, di sini teman-teman bisa akan dengan mudah untuk melakukan withdraw, karena memang tampilan website bobtex.co.id ini sudah sangat simple dan mudah dipahami. Di sini untuk deposit, teman-teman bisa perhatikan, fitur ini merupakan fitur jika kita ingin memasukkan uang untuk membeli salah satu mata uang digital atau cryptocurrency. Dan jika teman-teman telah mempunyai mata uang digital cryptocurrency, seperti contohnya sebelumnya mendapatkan 35 XLM gratis, nah teman-teman bisa langsung mengklik withdraw untuk penukaran, untuk melakukan penukaran ke rekening teman-teman yang telah sebelumnya didaftarkan seperti ini. Nah, misalkan di sini jika teman-teman telah berhasil untuk mendaftar dan mendapatkan sebesar 35 XLM gratis, maka teman-teman bisa langsung melakukan penarikan dengan masuk ke menu withdraw, dan di sini bisa masukkan untuk nominal XLM yang ada di akun teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman semua ingin melakukan deposit untuk pembelian mata uang digital, teman-teman semua bisa lakukan dengan mengklik menu deposit yang ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman semua bisa untuk melakukan transfer pada alamat rekening yang ini. Lalu untuk batasan minimal deposit sendiri itu setara dengan 100.000. Jadi teman-teman tidak boleh untuk melakukan deposit di bawah 100.000, dan untuk minimalnya sudah ada keterangan di sini bahwa untuk minimal deposit itu setara dengan 100.000 rupiah, guys. Oke, itu merupakan cara-cara deposit pada website gobtex.co.id. Nah, jika teman-teman telah berhasil melakukan deposit di rupiah, teman-teman bisa langsung membeli untuk mata uang digital cryptocurrency, baik itu dengan mengklik menu deposit atau dengan masuk ke menu tampilan di pojok kiri seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa untuk melakukan dulu dengan membeli atau buat pesanan pada salah satu mata uang digital. Di sini teman-teman bisa masukkan keseluruhan nominal yang ingin dibeli, lalu mengklik beli, guys. Lalu kalian semua mengklik beli untuk menyelesaikan proses pesanan pada mata uang digital atau cryptocurrency ini. Nah, selanjutnya untuk menu withdraw di akun rupiah kalian, kalian bisa langsung mengklik menu withdraw yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan untuk berapa jumlah yang ingin ditarik atau di withdraw. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan lagi untuk memverifikasi via kode OTP untuk menjaga keamanan dari akun Gobtex teman-teman. Nah, itu merupakan fitur-fitur di website dari gobtex.co.id dan juga cara-cara untuk mendapatkan 35 XLM gratis atau jika dirupiahkan setara dengan 40.000 rupiah. Berikutnya saya akan bahas mengenai event di website dari gobtex.co.id ini, dan eventnya itu merupakan event cashback sebesar 100 juta untuk kalian semua para pengguna Gobtex Indonesia. Dan untuk melihat dari event ini, teman-teman bisa langsung mengklik notifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengklik trading untuk berbagi yang ini. Nah, di sini ada event dari website Gobtex Indonesia, dan untuk event ini itu berlangsung hingga 30 Juli 2019, di mana teman-teman bisa mendapatkan hadiah untuk maksimalnya itu setara dengan 100 juta rupiah dengan mengikuti event trading untuk berbagi ini. Dan persyaratan ataupun langkah-langkah untuk mengikuti event ini ada dua, yaitu teman-teman wajib untuk melakukan deposit satu kali itu sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kedua, teman-teman harus melakukan transaksi jual-beli aset kripto ataupun trading dengan volume transaksi itu paling sedikit 150 juta di website gobtex.co.id ini. Nah, jadi teman-teman untuk info selengkapnya bisa langsung membaca via website dari gobtex.co.id seperti ini. Dan di sini untuk pemenangnya itu akan dipilih oleh Gobtex Indonesia itu sebanyak 30 pemenang setiap minggunya dari website gobtex.co.id. dan di sini untuk pemenang pertama akan mendapatkan tambahan 5 juta rupiah, dan pemenang kedua akan mendapatkan 4 juta, dan pemenang ketiga akan mendapatkan 3 juta, dan ketujuh pemenang selanjutnya akan mendapatkan masing-masing 1,5 juta, dan 20 pemenang akan mendapatkan
250.000 serta tercatat terus serta dalam mendonasikan dana kurban sebesar 250.000 itu gratis guys. Nah itu merupakan event yang ada dalam website dari gopex.co.id, event trading untuk berbagi itu bisa menghasilkan dana sebesar 100 juta rupiah guys. Nah seperti ini untuk website dari gopex.co.id, saya sarankan agar teman-teman semua bisa mendaftar dan menyelesaikan ke 5 dari tahapan verifikasi untuk mendapatkan tambahan sebesar 35 XLM gratis dari website Gopex Indonesia ini guys. Oke sekian video review kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan seperti biasa saya iri dengan ucapan wassalam.